adalah proses pengukuran tegangan otot dari dinamo 775. Sudah dimodif ya. Nah, aslinya 12 volt. Ini output tegangannya bisa bervariasi ya, tergantung kecepatan putaran atau RPM-nya. Di sini kita lihat kadang 30, kadang 40, kadang 60, 70. Nah, ini masih belum stabil ya. Mungkin kita harus menggunakan stabilizer biar tegangannya tetap, sehingga bisa dipakai untuk mengecas ulang baterai sepeda listrik ini. Jadi setelah digoes ataupun sambil jalan, seharusnya baterainya tetap terisi lagi, karena prinsipnya generator itu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, di sini kita terapkan dengan memanfaatkan kayuhan sepeda ataupun dari pergerakan mesin listrik itu sendiri. Di sini masih percobaan di sekitar rumah, sehingga kadang berhenti, kadang jalan. Ketika 0 volt berarti itu kondisinya sedang berhenti. Sini masih naik turun tegangannya ya, kita lihat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video eksperimen berikutnya.